Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Berpikir yang benar di dalam Islam adalah bagaimana seseorang itu berpikir berlandaskan sesuatu yang pasti di dalam Islam, atau lebih dikenal dengan nama al-ma'lum minaddin bidarurah. Yang mana al-ma'lum minaddin bidarurah itu sebagai basic atau asas pemikiran Islam, yang mana ketika orang itu berpikir tentang Islam, tidak diperbolehkan hasil daripada pemikirannya bertentangan dengan al-ma'lum minaddin bidarurah. Dan makna al-ma'lum minaddin bidarurah adalah hal-hal yang diketahui di dalam Islam, yang mana hal itu diketahui oleh semua orang muslimin awam dan khawas. Di antara contohnya yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini adalah seks halal di luar nikah, yang mana haramnya seks di luar nikah itu adalah ma'lum minaddin bidarurah. Ketika ada sebuah pemikiran Islam bertentangan dengan ini, maka ketahuilah bahwasanya pemikiran itu dianggap tidak sesuai dengan Islam. Adapun pemikiran yang berbasis dengan liberal, itu adalah pemikiran yang tidak berasaskan apapun. Berbeza dengan Islam, maka liberal itu sesuatu yang lebih umum daripada Islam. Islam adalah berpikir berdasarkan ma'lum minaddin bidarurah, dan liberal adalah berpikir tanpa ada batas. Dan tidak boleh ketika kita berpikiran secara liberal, kita nisbatkan hal itu sebagai Islam. Karena Islam adalah bagaimana hasil daripada pikiran Anda tidak bertentangan dengan ma'lum minaddin bidarurah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.